Halo, kembali lagi dengan Inta di Rumah Idolaku. Kali ini Inta akan bahas progres pembangunan klaster Bergendi ya, sambil menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Rumah Idolaku Lover. Nah, sekedar informasi bagi sahabat-sahabat Rumah Idolaku Lover yang menginginkan unit tipe premium, kita sudah buka kembali ya klaster Damar dan posisinya depan marketing gallery. Pemilihan unitnya di tanggal 30 Juli ini. Ayo, bagi teman-teman yang menginginkan tipe-tipe tertentu, segera ya hubungin Inta, nomor Inta ada di link di bawah ini. Jangan sampai dapat unit-unit sisa ya. Nah, di depan kita itu akan dibangun kafe, restoran, office, itu dekat ya dengan klaster Damar. Oke, tonton terus videonya sampai habis. Oke, di sebelah kanan kita ini Ruko Avara Blok B ya. Nah, di sebelah Ruko Avara Blok B ini nanti ada klaster Citrus. Nah, sekedar informasi, Inta ada yang titip oper hak ya untuk Ruko Avara Blok A nih, posisinya di hook. Nah, hubungin aja Inta, nomor Inta ada di link di bawah ini nih. Nah, berikut adalah Ruko Avara Blok A. Oke, di sebelah kanan kita itu adalah Ruko Agatis Blok A ya. Sedangkan di sebelah kiri kita adalah Ruko Agatis Blok B. Nah, di belakangnya itu klaster Bergendi. Oke, sekarang kita sudah masuk ke klaster Bergendi. Nah, ini dia Jalan Bergendi Boulevard ya. Kalau sahabat Rumah Idolaku Lover ke kiri itu Bergendi Permai Raya. Di atasnya Bergendi Permai 6 sampai dengan 9, sedangkan di bawahnya Bergendi Permai 1 sampai dengan 5. Sedangkan kalau sahabat Rumah Idolaku Lover ke kanan itu Jalan Bergendi Indah Raya. Di atasnya Bergendi Indah 6 sampai dengan 9, sedangkan di bawahnya Bergendi Indah 1 sampai dengan 5. Nah, kita ke atas ya, ke Jalan Bergendi Permai 6. Oke, ini ada pertanyaan dari Bang Agus Saleh. Bang Inta, mohon maaf kalau boleh tahu untuk semua klaster selokannya apakah tertutup apakah tidak? Maaf merepotkan ya. Enggak sama sekali Bang Agus Saleh. Untuk klaster tipe deluxe terbuka ya, sedangkan untuk klaster yang premium tertutup. Dari Petok Dinar, semangat terus, keren banget update-nya. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama sahabatku, Petok Dinar. Dari Manumpak Manurung, makasih update-nya ya. Sama-sama sahabatku. Oke, kita lanjut lagi videonya. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah Bergendi Permai 7 nih. Nah, kita masuk ya di Bergendi Permai 7. Nah, di Bergendi Permai 7 ini itu kiri dan kanannya sebagian sudah naik dinding ya. Kita lanjut lagi dari Bergendi Permai 7 ya sampai ujung. Oke, kita lanjut videonya. Oke, dari Bergendi Permai 7 kita menuju Bergendi Permai Raya ya. Nah, di sebelah kanannya itu sudah naik dinding, sedangkan di sebelah kirinya masih berbentuk lahan ya sahabat Rumah Idolaku Lover.
Nah, di sebelah kirinya itu dia masih berbentuk lahan. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini dia di sebelah kirinya adalah jalan Bergendi Permai 1 nih. Nah, ini dia Bergendi Permai 1. Karena untuk Bergendi Permai 1, 2, 3, dan 5 belum terlihat signifikan ya pembangunannya, kita lanjut ke Bergendi Indah. Oke, kita lanjut lagi videonya. Kita lewat atas dulu ya, melalui Jalan Bergendi Indah 6 nih. Nah, di Jalan Bergendi Indah 6 ini masih pondasi ya. Nah, di sebelah kirinya itu Jalan Bergendi Indah 7. Ini dia Jalan Bergendi Indah 7, kita lewat dulu, kita menuju ujung ya. Nah, di sebelah kiri kita Jalan Bergendi Indah 8. Oke, kita lanjut dulu, kita menuju Jalan Bergendi Indah 9 ya, yang ada di paling belakang. Nah, ini dia Jalan Bergendi Indah 9. Oke, kita telusuri Jalan Bergendi Indah 9 ini. Nah, di kiri dan kanannya sebagian sudah naik dinding ya, dan sebagian lagi masih pondasi nih. Oke, dari Bergendi Indah 9 ini kita menuju Bergendi Indah 8. Nah, ini dia Bergendi Indah 8. Kiri dan kanannya sudah berbentuk bangunan ya, sahabat Human Developer. Oke, kita lanjut lagi videonya menuju Bergendi Indah 7 ya, melalui Bergendi Indah 8. Dia di sebelah kanan kita Bergendi Indah 7. Sama ya, di Bergendi Indah 7 ini sudah berbentuk bangunan baik di kiri dan di kanannya. Oke, kita lanjut lagi videonya. Oke, dari Bergendi Indah 7 ini kita menuju Bergendi Indah Raya ya. Nah, di Bergendi Indah Raya pun sama ya, sudah naik dinding nih. Ada juga yang sebagian sudah naik rangka, bahkan tuh sudah naik genteng ya. Sudah pasang genteng tuh yang di sebelah kiri kita. Oke, kita lanjut menuju Bergendi Indah 1. Nah, ini dia di sebelah kanan kita Bergendi Indah 1. Nah, Bergendi Indah 1 pun itu sudah naik dinding ya, yang ada di sebelah kiri ya. Dan ini dia sebelah kanan kita Bergendi Indah 2 nih. Nah, Bergendi Indah 1, Bergendi Indah 2 sudah naik dinding ya semuanya ya. Nah, ini dia di sebelah kiri kita juga Bergendi Indah 3. Cuman Inta nggak bisa sorot ya, karena ini kita nggak bisa masuk. Oke, kita lanjut lagi ke Bergendi Indah 5 yang ada di pojok ya, yang di sebelah kiri kita. Nah, ini dia Bergendi Indah 5 nih. Sama ya, di Bergendi Indah 5 pun sudah naik dinding, bahkan tinggal pasang genteng tuh. Nah, di sebelah kiri kita juga sama, masih jalan Bergendi Indah 5. Nah, ini dia di sebelah kiri kita itu unit Bergendi Indah 5 sudah pasang genteng ya. Oke, semua unit sudah Inta videokan ya. Nah, bagi sahabat rumah developer yang menginginkan klaster Damar, hubungi ini aja Inta ya. Nomor Inta ada di link di bawah ini. Jangan sampai kehabisan lagi dan jangan sampai dapat sisa unit ya. Oke, mungkin sampai di sini video dari Inta. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa di lokasi. Salam.